Mama sedih sampai telat begitu, sayang. Selamat pagi Onti Uncle. Onti Uncle, Kiano lagi sakit nih, badannya panas banget. Oh no. Terus maunya lihat ayam. Baru bangun tidur. Mama Paulanya lagi mau pergi ke dokter kandungan. Periksa kandungannya. Ya, Noya lagi demam. Jadi tangannya itu dingin banget, tapi kalau kening Kiano itu panas banget. Tapi udah dikasih ini ya, Kiano ya. Udah dikasih tempra ya. Sama obat ya. Mbak. Pelan-pelan. Hup. Apa? Bak. Oh, itu. Ya, ambil. Ambil. Ya, ini ada putih-putih. Ini itu apa? Gajah. Mana ini monyet? Ini gajah. Iya. Heh? Mau diambil monyetnya dari situ? Mana bisa? Oh, itu burung. Kiano yang mana? Kiano yang mana orangnya? Kiano ini. Ya gini lah Onti Uncle, kasihan Kianonya juga bingung, badannya panas, terus rewel, maunya keluar. Kemana? Kali ini mau kemana? Mau keluar lagi. Mau lihat ayam? Yuk, kita keluar yuk. Lihat ayam yuk. Sini. Onti Uncle, ini Kiano udah di luar, rewel mintanya main keluar, padahal lagi panas badannya, mintanya langsung ketemu ayam ya. Tuh, ayamnya dikurung, kukuruyu. Mau kemana? Jalan lagi. Panggil dulu ayamnya. Ayam. Kukuruyu. Oh, mau jalan. Yuk. Buat Kiano kita turutin kemauannya. Mau jalan-jalan pagi nih Onti Uncle. Sekarang pagi jam 6:30. Mataharinya udah keluar Kiano. Stop. Melihat ayam. Ayamnya masih ini. Masih dikurung. Udah, Kiano berjemur dikit.
Enak. Enggak panas kan? Mau ke sana? Boleh, boleh, boleh. Mau tempat guguk. 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 Tuh, bapaknya kayak ini kayaknya. Panggil guguknya. Guguk bilang. Unti Uncle doain Kiano semoga cepat sembuh ya. Bilang gitu. Guguk. Kiano ini sayang banget sama binatang Unti Uncle sama hewan. Ya, Kiano. Senyum dulu. Senyum. Kita kesana dulu. Jalan-jalan pagi dulu ya Unti Uncle. Ngajakin Kiano jalan-jalan. Oke deh Unti Uncle. Sampai jumpa nanti ya. Uncle Nail sama Kiano mau jalan-jalan dulu. Oke? Bye-bye dulu mau Unti Uncle. Sampai jumpa nanti. Bye-bye Unti Uncle. Kiss bye. Doain Kiano cepat sembuh ya. Lagi bye-bye-nya mana? Bye-bye. Unti Uncle, Kiano lagi sakit nih. Baru selesai minum obat, baru selesai makan, tapi dimuntahin ya sayang ya. Oh no. Nih, mungkin katanya kapal itu efek vaksin MRM apa-apa gitu. Efek imunisasi vaksin, ya, bukan vaksin yang macam-macam. Katanya satu minggu. Efeknya bisa terjadi satu efeknya minggu. Bisa. Sampai satu minggu. Kasihan ini. Dan Kiano sehat-sehat Unti Uncle. Nih agak rewel nih, gak mau makan, gak mau minum obat. Tapi maunya main sama ayam. Iya, maunya lihat ayam terus ya. Dan maunya digendong terus. Jadi manja ya, Uncle. Jadi manja. Coba kalau manja gimana? Kalau manja gimana? Manja? Oh, tuh. Ayam. Ini ada ayam kecil-kecil. Iya. Cepat sembuh ya, Kiano kuat, biar bisa main sama Uncle lagi. Main apa Onti? Main apa? Banyak dong, main mobil-mobilan, main lari-larian ya. Bola. Main bola. Adik meriang ya? Di sininya tuh Onti lihat nih, kelihatannya sakit tuh. Tuh. Asak ya. Dari kemarin ya, imunisasi ya? Mau suapin mama? Suapin mama. Kan dulu nak. Mamanya tuh. Ada yang sedih. Sedih ya ma? Mau naik itu nggak? Kereta dorong nggak? Mau dia kan? Mau digendong aja mau ma? Digendong. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kiano kalau gini mama sedih deh. Ngiler. Dia tadi ngiler terus. Mama sedih sampai telat begitu sayang. Lemes banget ya. Aku makan sih ada sih. Ada apa? Ayam. Ayam. Ayamnya suka sini aku punya ayam. Tuh. Oh, banyak ini. Itu ayam ya. Hati-hati itu ayamnya suka. Ini maknya maknya ayam takut galak ya sayang. Kalau anaknya diganggu ya iya galak. Kan enggak diganggu ini anaknya. Sama kayak ini. Ini kalau mak, anaknya diganggu juga galak ini. Mak Paula juga sayang. Ayam. Alhamdulillah, ada nafsu makannya, Ma. Ini
karena dia kemarin nggak mau makan ya. Kemarin pagi. Dua hari. Iya. Maksudnya finalnya tadi kemarin sama tadi pagi itu sama sekali nggak mau masuk. Hari ini nggak mau masuk. Kemarin dikit banget. Berarti udah nggak embul nih. Ayo embulin lagi yuk makan. Kurus dia kak. Kurus. Langsung enteng saya. Dikit. Mbak mana mbak? Mbak. Mbak tuh kambing. Kambing. Lihat mama dong. Mbak. I love you. Oh ini mbak. Aku kambing itu. Mbak. Papa. Dari kemarin. Maaf sob, punya sama-sama lo kak. Aku nangis sewe ya. Dulu Keanu nangis. Sumpah. Gimana anakmu? Aduh. Nangis-nangis tapi. Tuh. Ngantuk ya? Lemes ya anak? Ntar di sini angkel juga kurus. Gendong piano. Masya Allah. Seperti ini gini. Hah? Ayam, panggil ayam. Dikit-dikit ya. Mau minum? Minum deh, minum. Mau minum? Tolong, ini lagi suka banyak. Berkemah nih. Biar panasnya turun. Minum yang banyak ya, biar panasnya turun. Ini bekas tembongan muntahan piano. Gak kelihatan kok. Gak apa-apa, ini piano sehat ya. Minumnya tuh harus banyak nak, kalau panas nak. Gak mau dicari ini tuh, bawain celana. Supaya demamnya turun. Gak bisa. Kunci ya? Ayam. Kak, di depan pintu ada kok sayang. Bilang aja. Enak ya masakan. Ya, kayak ya. Berkemah ya. Makan pinggir jalan. Ini kita tamasya. Bertamasya. Sambil liatin ayam. Kiano mau jadi pengusaha ayam aja, Kiano. Miliaran ayam Kiano ternakin. Ya, saya. Iya, insyaallah ya. Dia lagi demam, mukanya langsung merah semua. Oh iya, angkel dia mau lihat minggir. Oh ini. Dulu apa pengusaha ayam kan sayang? Ya? Dulu apa pengusaha ayam? Opa Kiano pengusaha ayam. Makanya opa nggak terlalu suka ayam, terutama ayam boiler. Kalau ayam biasa dia suka. Ayam boiler dia nggak terlalu suka. Kenapa nggak terlalu suka? Mungkin karena dia tahu perawatannya kali ya. Hari ini belum dengar suara yang lagi loh. Mbak. Oh, udah aja. Oh, udah. Mbak. Mbak. Bintang. Ini. Nongkrongnya di depan rumah kosong loh sayang. Gak apa-apa, gak izin. Gini ya, sana coba. Rumahnya dijual tuh. Pintar. Gak pintar. Minum yang banyak. Cepat sembuh Kiano. Berkemah nih kita. Berkemah. Panggil ayam dong angka. Ayamnya di situ ke depan sini bisa enggak? Ayam. Ayam. Udah lagi sana juga. Kamu takut ya bikin takut dipatok ayam ya? Aduh. Iya. Sayang. Kalau dipatok ayam tuh ayam. Rezekinya jauh kan. Mending enggak usah. Kata siapa? Kata siapa? Ya kayak gitu di kampung-kampung. Kalau bangun? Siap. Ayamnya lagi makan, panggilnya gimana nak? Ini ada makan, ayam, ada ayam. Ayam. Kukuruyu. Ah, dulu yang gede. Makanannya coba lihat. Masih banyak banget. Mungkin 3 jam kemudian. 3 jam. 2000 letters. 2000 years later. Sampai jumpa nanti. Dah. Dah.
bye-bye. Tapi memang baik sekali. Isbanya gimana sih? Oh, waduh. Mata genitnya gimana? Waduh. Masih bisa ya. Oke deh, Onti Uncle, doain Kiano semoga cepat sembuh ya. Amin. Kiano cepat sembuh. Terima kasih doain Onti Uncle. Sedikit lagi, yang penting Kiano makan perutnya nggak boleh kosong ya. Tapi susu dimuntahin, semua dimuntahin. Bye bye Kiano, bye bye. Bye bye. Bye bye. Mama ada yang ngomongin nih sayang, kucing kamu merah. Mana, bukan cuman, mama ini demam. Oh gitu. Iya. Mama ada yang ngomongin ya. Sering mah Onti Uncle ngomongin Kiano. Halisnya sayang. Bye bye. Bye bye. Lemas sekali kita. Oke, dadah. Bye.